Kok jatuh? Kenapa? Aduh, hati-hati ya. Hati-hati hari kali, Jo. Jo. Jadi gue dengar lo suka sama band ini kan? Nah, kebetulan gue punya tiketnya. Jadi konsernya Sabtu besok. Lo bisa datang? Bisa banget. Tapi jangan telat ya. Nggak nunggu, jadi karena gue gak bisa datang makanya gue kasih lo. Jadi lo sendiri, soalnya gue mau jemput cewek gue di bandara. Tapi jangan telat ya, karena ada temen gue gak enak. Yaudah, thanks Jo. Nah, kayak gitu tuh, kayak baperan kan? Jadi kayak salting. Jadi kayak orang salting sama orang yang dia sukai. Jadi kayak gitu ya guys, berlebihan. Ya, bye! Itu bapernya berlebihan. Iya, itu tuh kayak kelihatan banget gitu. Lu salting orangnya langsung kayak, ah dia suka gue aja. Kayak gini. Tapi kan katanya perasaan kita harus diungkapkan. Ya enggak, tapi jangan kayak gitu. Oh, enggak. Langsung aja, daripada capek sendiri. Mending ngomong langsung enggak sih kalau kayak gitu? Nyindir. Ya, ngomong langsung tergantung orangnya juga sih. Tergantung orangnya sih, tapi kalau misalnya daripada enggak jelas memendam gitu, mending langsung. Oh, ya udah, gua saat ini akan ngomong langsung. Ya, mending memendam enggak jelas. Iya, daripada memendam enggak jelas dan bikin capek, mendingan ngomong langsung sih. Tapi jangan berharap bakal diterima, yang penting lu udah ngomong. Enggak bisa. Yang penting gua berharap akan diterima. Kalau lu maksain kehendak sih, gak boleh kayak gitu ah. Jangan kegeeran ya. Orangnya apa yang semuanya. Dia doang disapa ini disapa. Jangan baperan lah. Kegeeran sih masalah utamanya. Iya, kegeeran sebenernya. Jadi sih inti utamanya mungkin kalau misalnya yang suka yaudah langsung aja. Ajarin gimana lah kalau suka sama orang. Nih kalau suka sama orang, tujukin. Terus jadi, gua suka sama lu bego. Lagi